Halo guys, tempat yang kita kunjungi berikut ini sebetulnya adalah bukan tujuan kita awalnya. Ini kita temukan melalui Google juga. Iya. Ya. Cuman 20 menit dari tempat kita. Habis makan siang. Mm-hmm. Nesa ini kan senangnya apa? Lihat satwa, hewan-hewan gitu. Makanya kita ketemu di Bumi Kedaton. Kita kesana hasil googling gitu loh. Tapi kita malah nyasarnya ke tempat ini. Iya, tapi nggak apa-apa sih. Jadi ini juga sama-sama Bumi Kedaton, tapi ini lebih ke seperti kayak playground gitu ya, taman ya guys ya. Jadi taman kayak ada ayunannya dan juga spot foto. Enggak mau ke apa tuh playgroundnya? Mau wahana permainan ya? Nah, di sini cuma ada waterpark sama taman. Gitu. Oh iya, taman itu aja deh. Oh iya, ayunan, ada ayunan gitu ya? Iya. Berapa orang? Karena berapa tahun? 2 tahun udah kita hitung. Udah ya? 3 berarti mbak? Berapa mbak? 1 orangnya berapa mbak? 15.000. Jadi berapa kemarin mbak? 55.000. Ini 55.000. Itu gajah. Di sini. Mau renang? Enggak, main-main sini aja. Taman. Oh. Taman sini aja, sini. Pergi sini. Nah, wah, sekarang ada jumpat pelangi ya, keren banget. Iya nih, kita jadi masuk pertama kali kita melihat jembatan pelangi, cakep. Tapi kok banget sepi ya, gak ada orang ya, sepi, kita bertiga doang. Iya guys, karena nih maklum nih hari kerja ya, kita di Lampungnya ya. Ada restoran tapi lagi gak buka kayaknya nih, apa karena pandemi kali ya, gak buka. Papa? Kakak naik gajah. Ayo. Genjat. Foto ya. Buka maskernya dong. Ya. Cheese. Cheese. Dadah-dadah dong. Ya. Foto kan. Mama naik ya. Itu ada air mancur sebenarnya, cuman enggak nyala airnya ya. Itu ada apa lagi, jembatan tadi, flyover, jembatan pelangi nih guys, bagus banget nih ya buat spot foto. Tadi di tiketnya kan ada wahana satwa ya, tapi kita nggak lihat satwa apa nih selain patung gajah doang nih ya. Iya, ini nggak ada satwa sama sekali nih guys, jadi hanya patung-patungnya aja. Tapi kan di kita di Google tadi kan ada hewan-hewan ya, tapi apa kita salah masuk jangan-jangan ya, karena di sini hanya ada ya patung-patung aja, nggak ada satuannya sama sekali. Kakak lagi naik apa nih? Andong. Oh, andong. Andongnya ada apanya tuh yang kakak pegang? Wah. Wow, keren ya kak. Sini kak. Wow, seperti apa sih? Oh, kayak gitu kakak. Ini kakak mau dari belakang. Ah, ini kakak sama papahnya lagi naik andong. Sama burung ada di depan tuh, burungnya dipegang. No, ada itu burung owl. Owl. Gimana kak rasanya naik andong? Enak ya. Oh, yang di sana juga enak tadi nih di sana. Oke. Yuk. Belakangan kita tahu ternyata memang kita salah tujuan ini guys. Jadi ini ternyata wahana satwa, tapi dulu ya waktu sebelum pandemi ini masih ramai ada satwa-satwa di sini. 4. Jadi ya, di sini dulu ada wahana apa, kuda tunggang. Oh gitu pak, sebenarnya ada wahana kuda angsa, ya. Ada angsa, ada taman kelinci, ada apa namanya, ikan-ikan, ada burung. Tapi itu dulu, mungkin ini karena pandemi, jadi mungkin stop beroperasi atau bagaimana. Jadi sekarang udah nggak ada satwanya. Tapi untung tamannya ini masih dirawat ya, masih bersih. Jadi kita bisa main-main di sini juga gitu. Iya, bersih kok, rapi. Jadi cukup nyaman di sini mainnya. Kita lama banget nih main di sini nih. Kakak senang banget nih, Inessa.
Inesa bolak-balik nih naik jembatan, turun naik, turun tunggu, naik. Kak. Enggak nih, naik jembatan tuh, lari. Wow. Tuh, bebas dari lari sendiri. Tuh. Mama mau nyuting nih. Tuh, seneng banget ya. Kakak Ines mau turun dari jembatan Pelangi. Wow, ini pemandangan. Di atas pemandangan, itu kakak sendirian ngapain tuh di situ? Berani banget ya sendirian di situ ya, tuh. Iya, Inesa kemana tuh sendirian di situ jalan sendiri, nggak ada orang siapa-siapa loh. Hebat nih. Nah, cakep banget ya guys, jembatan Pelangi ini. Dan dari atas ini kita bisa melihat pemandangan seluruh Taman Bumi Kedaton ini guys. Ini namanya sih Taman Kartini, tapi nggak tahu ya kenapa dinamain Taman Kartini ya. Ayo. Ya. Kakak Kana. Iya. Pelan-pelan. Pelan-pelan turunnya, Kak. Jangan lari. Pelan-pelan. Iya. Itu ayunan juga tuh itu. Itu jembatan. Oh, udah rubuh jembatannya tuh. Udah rubuh, Kak. Nanti bahaya. Nah, sekarang apa tuh ayunan nih, ayunan deh. Loh, kok malah Kakak nunjuk apa? Ini jembatan itu? Pelangi tadi nih, Kakak. Nah, ini tadi nih. Jembatan ayun. Pelangi. Depan bantuin, Kak. Iya, main ayunan yang seru itu. Udah dilas-las tuh. Nah, sekarang ayunan ini nih, apa namanya? Wah, Kakak Bobo sama Bliza. Wah, Kakak enak banget bobonya sambil pegang boneka Blizik ya. Jadi guys, itu burung olnya Kakak tuh dinamainnya Blizik ya sama si Kakak ya gitu. Karena dia sukanya Blizik terus kalau ditinggalin ya. Oh gitu ya. Dia harus dibawa. Sekarang kemana lagi nih? Mau naik jembatan. Wah, ini jembatan ini nih, jembatan kayu nih, jembatan kayu. Oke, kita tes kemampuan kita ya menyeberangi jembatan. Kakak dulu deh. Ya, goyang itunya ya. Oke, coba bisa enggak Kakak? Ayo. Ini, ayo. Udah ya. Ayo jalan terus. Hai. Terus. Dulu ya. Sekarang Kakak. Mama berhasil. Terus ke atas dong. Terus ya. Sekarang Kakak. Ini adalah keahlian pencahayaan.
Ini kakak nggak berani nih, mama contohin dulu. Kak berani nggak kak? Lihat pinggirnya aja kak. Ya gitu. Terus bisa. Terus. Ya terus pegangan. Terus lagi. Ya. Terus. Terus. Satu lagi. Yes. Terus. Jadi bannya ada berapa? Yes, 4 ya. Apanya yang 5? Bannya 4. Ini latihan jalan di atas ban. That's right. Great job. Jadi Bumi Kedaton yang ada hewan-hewan itu memang lokasinya bukan di sini guys. Ternyata ada di sebelah kiri ya, di 300 meter dari lokasi ini. Jadi kita tadi salah masuk ya. Jadi cukup dekat sih ya Pak ya. Iya, makanya tadi kita heran di Google di kiri kok kita beloknya kanan ya. Ternyata memang sebelah kirinya. Tapi bukan lokasi ini, tapi nggak apa-apa deh. Sekarang kita menuju ke sana, tapi nanti di video yang lain ya guys. Di video kita berikutnya ya guys. Jadi tonton terus ya, dan jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share, dan bunyikan loncengnya ya guys. Dan follow Instagram kami di edifayunda_official. Tonton sampai habis ya guys. Iya dong. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Yuk da, 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 yuk da.